Terus karena kan katanya mau meeting. Iya. Ya. Oh sini Pak. Coba videonya. Kemudian kalau misalnya mau meeting lebih nyantai lagi, sini Pak, tapi tunggu kan pagi-pagi. Ya. Oh, pagi sini. Ya. Kesehatan dia. Master cabin ada dua kiri kanan nih Pak. Airnya juga pakai water heater. Ini salah satu kamar. Tiap kamar ada kamar mandi seperti ini. Siap Pak. Iya. Ada AC-nya juga. Ada AC ya, terpisah ya. Ada air panasnya juga. Nah, dua kamar yang ada air panasnya. Oh tidak semua kamar ini ada. Iya. Ada ya. Dua kamar yang ada air panas. Yang bawah ini tambahan. Tambahan kalau ingin anu tinggal ditarik keluar Pak. Oh iya. Ini tambahan. Ya, tinggal ditarik kalau misalnya tinggal aja. Ya, ini kunci salah satu kamar. Ada kasur tambahan dan satu set AC. Juga kamar mandi dengan pemanas. Kakak kandung saya. Iya. Ya, ini AC-nya hidup ini. Ya, kamar di sisi kiri kurang lebih sama. Sama baik persis. Ukuran dan layout-nya ada kamar mandi dan air panas juga. Di sisi samping view-nya lambung sebelah kiri.
Ya, depannya Merora dulu ya, mau lihat tangga. Itu buat apa sih, Pak? Mana ada gelanggang itu? Ini? Ya, yang itu tuh, depan itu loh. Ada kayak undak-undakan yang penduduk itu. Oh, itu? Nah, itu yang sejang yang berapa bulan yang lalu sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Di bawahnya ruang tunggu, Pak. Ruang tunggu Beni, penumpang. Oh. Nah, di atasnya itu didesain untuk bisa tempat-tempat buru-buru ngantar, lihat-lihat lokasi. Oh. Jadi kegiatan Pak Jokowi seharusnya selalu di sini, nanti Pak Pusatnya. Enggak. Ya, olahraga lah. Olahraga. Biar lihat kan? Nah, ini tangganya lumayan cukup curam tapi Ini curam karena lagi air surut sekarang. Oh, ya, nanti naik agak ya, enak nanti, ya. Iya. Airnya bisa tapi. Kalau pagi mungkin naik ya. Iya. Nah. Kalau pagi agak tinggi jadi enggak terlalu curam. Sangat kuat tangga, bisa lihat. Pasang.